Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Sword Burst 2. Kira Queen. 第3 no bakudan. Baita dust. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan ke floor selanjutnya. Terakhir kita di floor 5 kalau enggak salah ya. Kalau kalian belum nonton yang floor 5, kalian nonton dulu yang di atas ya. Nih di atas. Dan ini teman-teman, sekarang gue lagi ada di floor ke-6 ya. Jadi floor ke-6 di game ini itu bukan dungeon. Jadi floor 6 ini nih. Namanya Helmfurt ya, Helmfurt. Dan itu kota ya. Dan ini sekarang gue pengen beli baju dulu sih. Beli baju lagi, beli armor maksudnya ya. Beli baju dong. Beli armor kita ya. Karena armor gue ini sudah sangat menyedihkan sekali cuy. Ya ini cuma 3 doang nih armornya. Untung level gue 60 cuy. Kita bisa beli yang paling bawah nih. Coba kita lihat ya. Bajunya berapa dia tadi defense-nya? Defense-nya 4000. Sedangkan baju yang kita pakai itu 2500 cuy. Gila, defense-nya kecil banget ya yang sekarang ya. Kita upgrade dulu deh. Sampai mentok ya, sampai plus 10 baru habis itu kita ngelanjutin ke floor ke-7 ya. Let's go. Oh my god. Gue gagal terus, bener-bener sial sumpah. Cuman bisa sampai plus 8 ya. Cuma gak apa-apa. Jauh banget sih damage. Plus 8 aja udah jauh banget defense saya. Ini 5300 dibanding sama ini 2500. Aduh sedih. Kita pakai yang ini ya. Buh, udah kayak main rock lineage cuy. Bajunya keren. Gue dismantle dulu deh tuh yang gue pakai ya. Mana tuh ini nih. Gue dismantle dapat 10 kristal lumayan. Ini juga gue dapat banyak senjata nih, senjata level 59 nggak berguna karena gue udah punya legendary ya. Thank you banget buat yang ngasih. Ini gue dismantle ya semua ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke floor ke-7 ya. Let's go, kita ke floor ke-7 nih. Entoloma Gloomlands namanya. Let's go. Oke, ini dia tempatnya teman-teman ya. Gue belum pernah leveling di sini sih, dan gue juga nggak tahu jalan ke bosnya gimana ya. Kita coba aja ini. Coba. Kuat gak ya lawan ginian? Kuat lah harusnya ya. Oke. Kuat lah ini. Gampang sih. Relatif lebih gampang ya. Karena kita hampir gak berkurang. Woy, ini tempat leveling enak banget sih. Apa nih awal-awal begini mobnya? Lihat tuh mobnya banyak banget nih, lihat ya. Tadi XP kita dapat berapa coba? Kita lihat ya. Kita lihat kalau kita farming di sini berapa dapatnya berapa nih. Ini bisa jadi menggantikan tempat farming gue yang di lantai ke-4 teman-teman. Wih, banyak banget cuy, lihat tuh. Cuy, baik banget cuy. Kita pukulin mereka semua. Lihat ya, sekarang XP gue 357. Ini ada berapa nih? Ini banyak banget, gue gak tau udah berapa. 5, 6 mungkin ya. Apa 7? 300 tadi ya, sekarang. Nani? What? 800 cuy. Wah nikmat, ini tempat leveling baru. Tempat leveling baru cuy. Gila banyak banget mopi anjir kalian lihat tuh. Woi, apa nih tempat? Enak banget woy. Sin. Kita sekalian farming ya. Gak apa-apa lah, kita sekalian farming, sekalian jalan ke tempat bosnya. Eh sini kalian. Sini kamu. Oh iya, ring farming juga tuh disitu tuh. Oh ini enak banget sih teman-teman. Gila banyak banget, apaan nih? Woy ini apa, lihat tuh banyak banget mobnya teman-teman. Ini sih cepet banget take levelnya cuy pasti. Wah gila sih, gak ada otak. 1200 cuy sekarang XP gua. Tempat leveling the best. Terbaru ya, tempat leveling terbaru. Gak usah leveling di bawah lagi lah. Di floor 4 tuh masih kecil banget XP-nya. Walaupun lumayan sih sebenarnya. Ini apa nih, ada Groot anjir. Dan by the way gue dikasih lagi sama siapa, Camil kalau gak salah ya. Legendary level 65 mana? Nah ini nih, Durendal ya. Tapi gue belum bisa pakai karena 5 level lagi. Jadi gue mesti leveling lagi. Di game ini levelingnya teman-teman luar biasa. Tapi ada tempat kayak, ada tempat tadi harusnya gampang ya. Cepat lah itu 65 doang. Mungkin sejam lah mungkin ya. Mungkin. Tempatnya nggak begitu gede sih teman-teman di floor 7 ini. Langsung ketemu tower cuy. Di floor 4 tuh gede banget tempatnya loh. Di floor 2 juga gede banget. Ini nggak terlalu gede sih sebenarnya. Gue belum pernah sama sekali kesini. Hup. Mampus lo. Tempatnya serem banget sumpah. Ini kalau kalian nggak kelihatan, kalian terangin aja brightness kalian teman-teman ya. Karena ini gelap banget sih. Wah ini kuat cuy. Ini kuat cuy. Gak bisa lu farming di sini. Coba dapetnya berapa sih XP-nya? Dapat lumayan sih dapatnya, cuman susah cuy, nggak bisa kalian farming di sini. Mending farming di bawah tadi ya. Enak cuy farming di bawah tadi. Wah ini tempatnya unik banget anjis, apaan nih?
kayak main Persona gue. Ada-ada aja ya bikin-bikin floornya ya, unik sih. Oke. Enak lagi kalau di atas gini, gak ada yang nyerang kita ya, lanjut aja. Ini kayak floor gede sih. Oh kan, anjir ada dinosaurus dong. Brontosaurus anjir. Ada brontosaurus cuy. Wah gak mau, bye. Ini apaan lagi nih, iguanodon, aduh. Cuy. Wah mampus gue banyak banget itu woy. Oh enggak, si dinosaurus udah gak ngejar gue kan. Yang penting brontosaurusnya gak ngejar gue cuy. Ini gak apa-apa nih, iguanodon ini gampang nih. Tuh, gampang ya, gak jadi gampang anjing tetep sakit. Eh, gue didorong apa jatuh dong anjir. Wah bahaya sial. Wih ada dinosaurus lagi. Tolong jangan ikuti saya, oke? Udah diam di bawah lo, sana jatuh. Gue gak mau lawan lo, gue mau lawan langsung bosnya aja lah. Biar cepet-cepet naik cuy. Ke floor ke 8 ya. Gila gue level 60 udah sampai floor 8 anjir. Anjir apaan lagi itu ya. Ada kura-kura raksasa anjir. What is this man? Wow, ampun. Ampun cu. Untung dia gak muat di pintu ya. Badannya kegedean sih makanya. Minggir lo. Ini gue benci nih sama iguanodon ini nih. Ngedorong anjir. Keselin banget sumpah. Kan? Gue masuk ke sini lagi anjir. Ada iguanodon lagi. Ada dua lagi dinosaurus anjir. Kabur. Anjir, ini apa sih tempat? Kok gak berakhir gitu loh. Banyak dinosaurus anjir di sini. Ini buat AFK farming enak nih teman-teman nih kalau kalian udah level gede nih. Lawannya dinosaurus tuh dinosaurus. Ada 3 sekarang dong. Woi, ampun Bang. Ampun. Dikejar-kejar gua. Ada lagi Babang. Ada lagi, coba pukulin ah. Sakit. Enggak mau anjir pulang. Anjir dinosaurus semua ini isinya. Jatuh enggak lu? Mampus lu jatuh semua. Jatuh sana lu, Brontosaurus. Sepertinya mereka tidak punah dulu ya. Enggak kena meteor mereka sembunyi di sini anjir. Ini kayak enggak ada ujungnya anjir. Kayak labirin tapi labirinnya enggak jelas gitu loh. Apa emang sepanjang ini jalannya? Berapa menit gue jalan di sini? 5 menit anjir udah. Cuma muter-muter gak jelas sumpah. Oke, ah ini dia nih. Ini pasti tempat bos nih. Wah banyak dinosaurus dong anjir. Nah ini bisa AFK sini teman-teman nih. Ini baru bisa di AFK sini ya. Cuman ini level-level gede semua, kalian lihat gak barusan langsung hilang itu dinosaurus anjir. Yaudah kita coba, kita tunggu sini aja deh ya. Wah ini level-level gede semua nih. Wah gak bisa nih AFK sini nih. Kita gak kebagian damage sih pasti. Damage itu pasti kecil banget. Kita langsung mati ya. Dapat gak nih lawan dinosaurus ini? Dapat. XP berapa sih gue gak tahu. Udah cepet ya. Anjir sekali mukul 3000 anjir, ini orang level berapa gila. Enggak otak sumpah. Hey dinosaurus ini lawan gue. Mau tau gue kuat gak sih lawan gini? Apa sih namanya? Blight Mouth ya. Blight Mouth. Ez. Gampang. Mana nih bosnya nih? Ini pasti bosnya dinosaurus juga. T-Rex kali ya. Atau apa gitu. Atau Spinosaurus. Soalnya anak buahnya dinosaurus semua cuy. 200 sih satu itu teman-teman. Si Brontosaurus tuh ngasih XP-nya hampir 200 cuy. Gila mantep banget. Iya di tempat AFK enak banget nih. AFK aja sih ini udah. Nah begini ya. Cuman ya kalau AFK di sini tuh kalian mesti sabar teman-teman. Kadang-kadang suka kedorong-dorong gitu gak jelas. Nah itu tuh bosnya. Anjir bosnya apa? Ubur-ubur anjir. Oke. Sakit banget gila bosnya. Gak ngotak sih bosnya. Menang gak kita? Menang gak tuh gue? Dapat ya akhirnya kita berhasil cuy. Gampang banget anjir. Iyalah lihat tuh sekali pukul 3000. Apa nih orang nih? Ngecit anjir. Udah lah. Ada chest. Chestnya di bawah dong anjir. Si Groot ini. Mati kau Groot. Ini tempat FK farming enak banget temen-temen di sini nih. Di sini sama tempat yang di bawah tadi ya. Buat farming enak banget tuh pasti. Oke kita lanjut aja. Kita naik ke floor 8 ada apa ya? Gue pengen lihat. Oke lanjut kita ke floor 8. Blooming Plateau namanya. Yoi. Apakah tempatnya indah? Kita lihat ya. Dari sini aja udah kelihatan gede ya. Ini gue ngebug nih pasti nih. Oh enggak. Wow gede banget tempatnya cuy. What is this man? Gede banget anjay. Jomplang gitu. Lantai 7 nya tuh kecil. Lantai ini gede banget. Ini apaan lagi nih? Coba kuat gak gue pukulin ini? Anjir darah tebal banget gila. Wih sakit banget anjir. Gak kuat gue farming di sini ya.
Mesti level 70 dulu sih menurut gue ya. Ini mesti level 70, mungkin 75 lah baru kuat nih farming di sini nih. Ini nggak kuat nih, ini berat. Tempatnya bagus banget sih sumpah. Anjir, ini yang bikin game terlalu niat, gila. Kalian lihat tuh bagus banget anjir. Gede banget. Oke, okay. Ada cengcorang cuy. Ini tempat apa ya? Bentar, gue pengen lihat ini tempat apa. Oh, tempat gaya-gaya. Podium. Podium ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Untuk video kali ini simpel banget sih ya. Kita naik floor doang. Bang, invite grip. Oh, iya. Oke, teman-teman. Jadi itu dia untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. この夜のジョバーナには夢がある。